Assalamualaikum. Welcome to Wilda Mams Channel. Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Ternyata mudah bikin martabak teflon. Meskipun tanpa resting, hasilnya bersarang sempurna, martabaknya enak dan lembut banget. Yuk, langsung aja kita ke resepnya. Pertama, kita campurkan tepung terigu, gula pasir, garam, dan juga air. Untuk takarannya sudah Wilda Mam tuliskan. Dan untuk air, ini kita sisakan sedikit ya. Setelah itu, kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk mengaduknya, Wilda Mam menggunakan Idealife Kitchen Utensil Spatula IL172A. Kemudian kita masukkan bahan selanjutnya yaitu 1 butir telur, lalu ini kita aduk lagi hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita bisa masukkan pasta pandan secukupnya, kemudian diaduk lagi. Untuk pasta pandan ini optional ya, kalau tidak mau rasa pandan tidak usah diberi. Kemudian setelah tercampur rata seperti ini, kita akan campurkan baking powder dan baking soda pada sisa air yang kita sisakan tadi. Setelah itu kita campurkan ke adonan dan diaduk rata. Dan karena adonannya ini tidak perlu didiamkan atau di resting, maka langsung saja kita akan nyalakan kompor dengan api sedang. Kemudian kita panaskan teflonnya. Tandanya teflon panas bila kita perciki air, airnya langsung menghilang. Setelah itu kita langsung aja tuangkan adonannya dan kemudian kita goyangkan teflonnya agar bisa membentuk pinggiran martabaknya seperti ini ya. Lalu ini kita masak dengan api kecil, jadi langsung saja kita kecilkan apinya seperti ini dan kita tunggu sampai semua gelembungnya keluar atau berlubang seperti ini untuk martabaknya. Kemudian kita beri taburan gula pasir. Setelah itu langsung bisa kita tutup teflonnya dan kita masak hingga seluruhnya matang. Nah, seperti ini seluruh permukaan dari martabaknya sudah kering dan ini artinya sudah matang. Bisa langsung kita angkat saja ya dari teflonnya. Kemudian kita letakkan dulu martabaknya di talenan. Setelah itu kita akan olesi dengan butter atau margarin. Kemudian martabaknya ini Wilda Mam bagi dua dulu atau dibelah dulu ya. Setelah itu baru diberi topping. Untuk toppingnya Wilda Mam kasih coklat meses, kemudian juga parutan keju dan susu kental manis. Nah, udah deh martabaknya bisa kita tumpuk atau lipat seperti ini. Setelah itu permukaan kulitnya kita olesi lagi dengan butter atau margarin. Dan kemudian martabaknya bisa kita potong-potong sesuai selera. Dan udah jadi martabaknya siap dinikmati. Ini enak banget, lembut, bersarang, dan porinya bagus. Oke, selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum.